Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk chipset gadget ternama atau chipset gawai ternama datang dari MediaTek. Dilansir dari berita online dari tekno.tempo.com yaitu MediaTek meluncurkan chipset dimensi 9400 yang detail spesifikasinya. Misalnya yaitu MediaTek meluncurkan sistem on chip atau switch atau chipset flagship terbaru Dimensity 9400 Rabu 9 Oktober 2024. Di dalam terkesep arena Dimensity 9400 lengkap dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang terintegrasi dengan teknologi terbaru termasuk ESP atau image signal processor dan NPU atau neural processing unit yang lebih canggih serta efisiensi daya ditingkatkan. Chipset dibuat oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC yang proses fabrikasi 3 nanometer atau N3A yang menjanjikan performa dan efisiensi daya yang lebih baik. Arsitektur CPU Dimensity 9400 menggunakan kategori 1 plus 3 plus 4 dengan satu inti performa tinggi Cortex X925 di kekuatan 3,63 GHz. Terdiri dari 3 unit Cortex X4 dan frekuensi maksimum 3,3 GHz dan 4 unit Cortex A720 dan kecepatan 2,4 GHz. MediaTek menyatakan bahwa chipset ini memberikan peningkatan IPC atau instructions per cycle sebesar 15% dan peningkatan performa single core hingga 35% dan multi core sebesar 28%. Pada bagian grafis, Dimensity 9400 dilengkapi dengan GPU Immortalis G925 yang mampu berjalan pada frekuensi 1612 MHz. MediaTek mengklaim GPU ini menawarkan peningkatan performa sebesar 41%, kekuatan ray tracing 40% lebih cepat, dan penghematan daya hingga 44%. Terbentur AI chipset ini ciptaan oleh Intel 890, yang mengkonsumsi energi 35% lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Chipset ini juga mendukung fitur AI seperti pengisian korektif pada gambar untuk menghasilkan foto yang lebih tajam, kemampuan zoom hingga 100 kali, dan detail luar biasa, serta efisiensi daya lebih baik saat merekam video 4K pada 60 fps. ESP Image 1090 yang tertanam dalam Dimensity 800 memungkinkan perekam video HDR di seluruh rentang zoom tanpa mengurangi kualitas video, sehingga pengguna dapat beralih antara level zoom dan lensa tanpa mengubah kualitas video. Dimensity 800 juga menjadi chipset pertama yang mendukung RAM LPDDR5X dan kekuatan 10,7 Gbps serta dilengkapi dengan peningkatan Cache L2 sebesar 100% dan Cache L3 sebesar 50%. Untuk 8 GSM Arena, chipset ini telah dikirim ke Original Equipment Manufacturer atau OEM dan diharapkan akan menggunakan pada perangkat flagship seperti Oppo Find X8 seri Vivo X200 dan dijadwalkan diluncurkan bulan ini. Itu adalah berita yang datang dari produk chipset gadget ternama atau chipset gawai ternama datang dari MediaTek. Dilansir dari berita online dari tekno.tempo.co yaitu MediaTek meluncurkan chipset Dimensity 9400. Ini detail spesifikasinya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tekan tombol loncengnya. Tekan tombol notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan saya terus kembang. Terima kasih.